ini saya mau sedikit sharing soal gimana sih musik bagi orang-orang yang bergelut di kehidupan musik. Ketika kita lagi bermusik, musik itu harus dibawa seperti apa? Bagi saya, musik itu harus punya esensi. Kenapa? Karena ketika kita sedang melantunkan nada atau sedang memainkan instrumen yang ada, esensi untuk bermusik itu penting buat kita. Agar ketika kita sedang bermain musik, kita punya tujuan dan visi yang jelas, agar musik yang kita mainkan itu bisa mampu menghasilkan atau menyampaikan pesan-pesan ke pendengar, agar apa yang ingin kita sampaikan mampu dimengerti dan dapat diresapi oleh teman-teman yang dengerin. Lalu, ketika kita sedang bermain musik yang menentukan nada yang indah, bukan hanya sekedar nada yang indah yang ingin kita sampaikan, tapi bagaimana perasaan, emosi yang ingin kita berikan kepada para pendengar. Misalnya, kita ingin menciptakan suasana yang sedih, atau kita ingin memberikan kabar yang bahagia kepada para pendengar, jadikan musik, spirit, emosi musik tersebut supaya dapat tersampaikan. Keep practice, keep the spirit, and keep your music. Saya Chandra untuk Anak Indonesia.